Shin Tae-yong membuat rotasi di lini depan Timnas Indonesia pada bulan Juni tahun 2024. Pelatih asal Korea Selatan tersebut praktis hanya memanggil dua penyerang murni pada bulan ini. Dua nama yang dimaksud adalah Dimas Drajat dan Rafael Struick. Dari dua nama tersebut, hanya nama Rafael Struick yang jadi jebolan Timnas U23 Indonesia di ajang Piala Asia U23 2024. Sementara di sisi sayap, Shin Tae-yong tidak memanggil nama Witan Sulaiman. Sebagai gantinya, Shin Tae-yong memanggil Yakob Sayuri, Malik Risaldi, Marcelino Ferdinand, Egi Maulana Fikri, dan Ragnar Orat Mangun. Dari empat nama tersebut, hanya ada nama Marcelino Ferdinand yang merupakan jebolan ajang Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa awal mulanya karena persiapan Timnas U23 Indonesia di ajang Piala Asia U23 2024. Saat itu, Shin Tae-yong tidak memberi menit bermain pada Dimas Drajat saat dua kali jumpa Vietnam. Sebagai gantinya, Shin Tae-yong mempercayakan menit main kepada Hokky Caraka dan Ramadhan Sananta. Ramadhan Sananta menyumbang satu gol saat menang 3-0 di kandang Vietnam. Meski begitu, usai ajang Piala Asia U23 2024, Shin Tae-yong kembali memilih Dimas Drajat. Untuk alasan kenapa lebih memilih Dimas, karena Piala Asia U23 sudah selesai, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menjelaskan alasannya mengistirahatkan Ramadhan Sananta dan Hokky Caraka. Keduanya dinilai masih berusia muda. Karena itu, ia masih bisa tampil di Timnas U23 dan senior. Sebagai gantinya, Shin Tae-yong memberi kesempatan bagi pemain senior untuk membuktikan diri. Shin Tae-yong memanggil Malik Risaldi yang tampil apik di Liga 1 musim ini. Hokky dan Sananta juga bisa di U23 dan senior, ujar Shin Tae-yong. Karena ini antisipasi untuk Piala Asia U23 juga kemarin, lanjutnya. Shin Tae-yong harus bersiap untuk agenda berat di bulan Juni tahun 2024 bersama Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal jumpa Irak dan Filipina di dua laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel tersebut bakal digelar pada 6 dan tanggal 11 Juni tahun 2024. Timnas Indonesia tinggal butuh satu kemenangan untuk lolos ke putaran ketiga.